Pesatnya peningkatan tuntutan digitalisasi di era sekarang ini mendorong para pelaku ekonomi digital untuk dapat terus bertumbuh dengan mengubah model bisnisnya secara adaptif. Strategi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan istilah ICT deployment pun diyakini dapat mendukung pertumbuhan para pelaku ekonomi digital. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, pada acara Bincang-Bincang Internasional bertema Mendalami Pertumbuhan Digital dalam Lanskap Ekonomi Baru pada Rabu 23 Mei di Jakarta. We have to make sure that the SMEs survive. My message to the platform is, please make sure to support the Indonesian product, Indonesian SMEs, and do the import substitutions. Every nations have to protect their own small medium enterprises, especially for Indonesia, which contribute 60% of the Indonesian GDP. So please, you know, bear in mind and make sure to support the Indonesian SMEs. Karenanya, Johnny berpesan kepada para pelaku perdagangan secara elektronik atau e-commerce di tanah air untuk mendukung produk lokal buatan UMKM yang berkontribusi 60% terhadap produk domestik bruto Indonesia, bila inovasi pengembangan aplikasi pada platform digital dapat dirancang sesuai kebutuhan sekarang ini. ICT deployment, tambah Johnny, juga diyakini dapat mendorong teknologi keuangan, pendidikan berbasis teknologi, dan sektor kesehatan yang berbasis teknologi agar dapat berkembang dengan baik di Indonesia. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Undang-undang di masa